Ini adalah bundaran KB atau keluarga berencana yang ada di jalan di ujung jalan HM Arsat dan di ujung jalan Lingkar Selatan. Ini aktivitasnya cukup padat di kawasan bundaran KB gitu, keluarga berencana ini. KB ini dulunya sih sering dipakai orang olahraga, tapi sekarang enggak lagi karena aktivitas truk cukup banyak setiap hari mencapai ratusan yang lewat di sini, dan itu rawan kecelakaan ya. Ini adalah bundaran KB yang saat ini tidak lagi dipakai masyarakat untuk olahraga. Bundarannya sederhana. Kadang-kadang orang bisa bersantai di dalam sini. Kalau guna pagi atau sore hari, biasanya ada saja orang yang masuk ke kawasan bundaran ini untuk bersantai. Di dalam ini banyak tanaman, ya. Kawasan bundaran ini juga banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar sini. Dan di lokasi ini juga ramai ya, ramai kendaraan truk yang lewat sini karena ini ada lintasan jalan Trans Kalimantan, jalan lintasan truk, truk CPO, truk tangki pembawa minyak kelapa sawit. Dari kawasan ini memang cukup rawan terjadi kecelakaan. Karena memang lintasan dari truk pembawa CPO yang untuk pengapalan di Bagendang, di pelabuhan atau dermaga Bagendang. Ini adalah bagian dalam bundaran, ya, bundaran KB yang ada di jalan HM Arsat. Dan ini juga masuk Lingkar Selatan, Jalan Trans Kalimantan. Di lokasi ini, di taman ini biasanya pada hari libur cukup banyak orang datang ke sini untuk bersantai bersama keluarga di bundaran KB ini.